الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ محمد بن إسماعيل داود فطاني المكي في كتابه المسمى بمطلع البدرين ومجمع البحرين فصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Matla'il Badrain. Kita pada malam ini insyaAllah masuk fasal yang baru setelah daripada fasal yang lamanya, iaitu tentang furudil wudu wa sunanihi, iaitu fardu-fardu wudu dan segala sunat-sunat wudu. Kemudian pada malamnya katanya muallif rahimahullah faslun ay hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal. Fil istinja'i, pada menyatakan tentang istinja. Ai fi bayani hukmil istinja'i, pada menyatakan hukum istinja. Itu fil istinja'i ai fi bayani hukmi fi bayani hukmil istinja'i, pada menyatakan hukum istinja. Wa adabi, dan segala adab-adab, yakni menyatakan segala adab-adab pekerjaan yang dituntuti. Itu maksud adab. Adab-adab ni ialah pekerjaan yang dituntut. Tapi tuntut sini dengan makna tuntut yang sunat. Itu makna adab, makna perkara-perkara sunat lah. Jadi sunat atau adab ni ialah perkara yang dituntut dalam syariat. Bukan perkara buat tak apa, tak buat tak apa, tapi kena buat. Kena buat tu tidaklah dengan secara putus. Talabul fi'li, tuntut perbuat, tapi syarat tuntut dengan tidak jazam, tidak putus.
Sekiranya yusabu ala fi'lihi, diberi pahala kerana kita mengerjakan sunat-sunat adab-adab ni, tapi wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak dijanjikan seksa api neraka kerana kita meninggalkan adab-adab atau perkara-perkara sunat. Apa perkara sunat, perkara yang perkara adab, pekerjaan yang dituntuti itu? Qadal hajati, iaitu daripada orang yang menunaikan hajat. Jadi pertama sekalinya dia nak menyata tentang hukum istinja. Nah, jadi lafaz istinja ada juga disebut dengan istijmar. Nah, kadang-kadang awak mari dengan istijmar. Nah, ada juga dengan kalimah istitabah. Nah, istinja, istijmar dan istitabah ini dengan makna yang sama sahaja. Apa istinja atau istijmar atau istitabah, iaitu ibarat daripada menghilangkan suatu yang keluar daripada dua jalan. Jalan mana? Jalan raya, jalan highway, bukan. Kubul dan dubur. Nah, dua jalan tu maknanya yang di depan dan di belakang. Yang di depan dipanggil kubul, yang di belakang dipanggil dubur. Nah, itu. Jadi itulah orang panggil istinja. Nah, kalau gitu dia kata, dan bermula istinja itu wajib, yakni hukum dia tu wajib. Tu istinja tu hukum dia wajib, bukan sunat dah. Nah, wajib. Kerana apa wajib ni? Difahamkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yastanji bi thalathati ahjarin. Tengok. Nabi kata wal yastanji bi thalathati ahjarin. Wal yastanji, dan hendaklah beristinja ia. Adalah mulil amri situ. Nah, wal yastanji ada lam yang menunjuk kata amar, perintah. Maka kaedahnya al amru haqiqatan lil wujub. Perintah daripada syarak ni hakikat asal makna yang dihantar ialah wajib. Sehinggalah ada orang panggil qarinah atau dalil yang lain yang memalingkan makna wajib tu kepada hukum yang lebih ringan, barulah turun kepada sunat. Selagi mana tidak ada dalil yang memalingkan orang panggil makna asalnya wajib, maka kekal ia beqa ala aslih, dikekalkan di atas asal hantarannya, iaitu wajib. Jadi wal yastanji, dan wajiblah beristinja. Ya, itu makna gitulah. Hendaklah situ dengan makna wajiblah. Wajiblah beristinja ia bi salasati ahjarin, dengan tiga anak batu. Jadi masalah istinja dengan batu ni nanti kita akan bahas. Adakah wajib dengan tiga batu? Nabi sebut tiga batu tu nak didiri tiga batu ke nak ditiga? Bukan didiri batu. Tu jadi perbahasan tu. Jadi kalau pergi zahir mesti kena tiga batu, tak jumpa tiga tak boleh nak rasa berak dengan batu, jawab dia. Tu nanti akan dibahas. Nah, nak di batu ke nak ditiga? Kalau nak di batu, bermakna kena ada tiga batu sungguh. Takdir kata dia pergi berok, tak ada batu. Air pun tak ada. Pas batu pun ada seputih. Tak boleh rasa berok dia. Jawab dia gitu. Lalu ulama kata bukan nak di batu, tapi nak di tiga. Walau seputih batu pun, kalau dia ada tiga bucu, sah. Batu sah je, tapi ada tiga bucu. Nah, sebucu mula-mula dia guna. Batu bucu hak lain pula. Batu bucu hak lain juga. Sah istinja dia. Seumpama tiga batu juga. Apa? Sebab ada tiga bucu. Itu nanti akhir. Kalau tak ada ulama syarah gitu, duk pihak tiga batu sungguh selok gitu. Nah? Itu dah. Jadi hadis itu tu akhrajahu syafi'iyu fi musnadihi. Imam Syafi'i mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab musnad dia. Itu. Juzuk yang pertama muka surat 28 adalah kitab ut-taharati babu fi bayani adabil khala'i. Bab pada menyatakan duduk di dalam bilik air. Baik.
Jadi hukum dia tu wajib. Sebab tu dia kata sini, bermula istinja itu ialah wajib. Yang ni hukumnya wajib. Apa wajib? Tadi difaham daripada hadis Nabi SAW. Takut dia mau tanya, wajib apa? Mana dalil? Tanya dalil selalu dah. Nah, kita pun ngak-ngak-ngak. Dalil apa? Tak tahu. Kita sebut wajib-wajib. Ya. Nah, itu dalil dia. Tu dari kerana apa kah istinja? Daripada kerana lah min orang panggil ta'lil. Nah. Sebab apa tu istinja? Daripada ataupun boleh juga kata daripada ni an lil matruk pun boleh. Tapi lebih kenanya istinja tu pakai min lil ta'lil. Mana? Kerana apa istinja? Nah. Bapa basuh kubur-kubur tu, bapa ambil batu gahar di kubur-kubur tu, daripada yani dari kerana kencing dan ghaid. Tu sebab kecil berak ghaid ni kena ke orang yang buang air besar. Nah, itu mana ghaid. Dah tu ghaid. Namo gapo dia pula ghaid. Nah, berak tu dipanggil ghaid. Nah. Dan lainnya lain dari lain daripada keduanya gitu. Dan lain daripada keduanya. Yani istinja tu tak semestinya basuh kecil yang seberak saja. Tu tak semestinya orang panggil istinja tu hanya kerana basuh kecil yang seberak. Pas kalau keluar benda lain. Keluar kereta ke contoh. Ya berak perlu tu baik kereta dah sini. Tu baik lori layar lori ke gano. Kena juga istinja. Kalau hok keluar tu basah. Gitu dah. Kalau hok keluar tu basah, kalau kering tak apa. Nah, kalau kering tak apa. Dan lainnya lain daripada keduanya, lain dari kerana kencing dan ghaid dengan berak. Apa lain daripada keduanya? Bayan pada kata lain, daripada tiap-tiap najis. Tiap-tiap najis, mana keluar darah ke. Nah, ia berak tak tahu bit tahi. Tapi ia terer tu bit tak tahu bit darah. Darah najis dah. Najis. Basah dah? Basah. Nah, maka wajib tak dia istinja? Wajib juga. Lama je pakai tak pakai lak-lak gitu. Nanti ni kata bukan tubik dahi pun darah aja. Hei dah. Nah, tubik darah wajib. Tiap-tiap najis yang basah, yang basah tu bukan yang dibasuh. Da tu tambah, ada orang panggil lebih kita. Wak bulat huruf da. Kalau kita Jawi ni dia salah cetak sikit. Ada da. Kalau ada darah, takut bimbang kita dah kata. Najis yang dibasuh. Tubik najis yang dibasuh. Lagu mana tu nak taswih masalah. Salah tu. Tiap-tiap najis yang basuh. Deh. Najis yang basuh. Bermakna kalau hak kering tu tak. Nah. Kalau hak kering tu tak wajib asuh. Tak wajib istinja. Sebab syarat dianya keluar tu walau tidak air kecing ke, walau tidak tahik ke, asal kata hok basah, maka wajib istinja. Gitu. Dan jika nadir sekalipun, jika tubik hok keluar daripada kubur-kubur tu benda hok tak pernah berlaku. Itu nadir tu makna jarang berlaku, boleh kata juga. Tak pernah berlaku, boleh. Sebab apa? Sebab perkara hak jarang berlaku tu supaya tak berlaku dah. An-nadiru mawjuduhu kalma ma'dum. Benda hak jarang berlaku kalau ada dia tu supaya tak berlaku dah. Mana? Supaya tadi tubik tayar kereta ni. Tubik lori ke, tubik motor ikut ni lah. Tubik gelas cawek ke, pinggir ke, tubik guli ke, tubik pitih ke, tubik emas ke kereta ni. Tu jarang nak tak ada lah orang berok tubik emas tu. Nah. Warna sepon mah ada. Tapi tahik lah. Bukan mah enggak dah. Itu dah. Jadi kalau gitu timbul orang panggil perbahasa. Wajib istinjuk ni bila? Nah. Bila wajib istinjuk? Wajib basuh lalu ke? Itu dah. Kalau gitu waktu wajib beristinjuk ni. Di sisi alim ulama kita ada berlaku khilaf. Setengah kata wajib selalu dah. Kalau bimbang kita menajih ke pulak benda lain.
Blomo dengan najis itu haram. Nah, kalau kita tak basuh selalu berok, tak basuh selalu kencing, yang menyebabkan orang panggil bila kita tak basuh tu, habis nyagi hecer, nyagi leger, nyagi selek, tahi di mana-mana pula. Haram tu. Orang panggil menajih, menajih ke benda tu, haram. Apatah lagi menajih ke tubuh diri sendiri tu, haram. Nah, tu kalau kita tak basuh selalu, habis blomo, pah poho, pah betih tahi. Nah, atau air kecing ke berapa, haram. Maka ketika tu wajib segera. Wajib istinjak segera. Tetapi kalau kita tu orang panggil tidak tidak orang panggil menyebabkan menajih ke diri kita, nah, maka wajib istinjak waktunya ialah kerana nak sah semayah saja. Gitu. Kerana nak sah semayah. Maknanya kalau seorang tu dia berok deh. Ha. Ha, masa ni dia berok pukul 8:15. Insya-Allah masuk pukul 8:44. Nah. Ha, dia berok masa ni pukul 8:15 dia berok. Lepas tu ya berok tu molek syuting tak ada duduk melemek, duduk belecer pas poho betih ke apa. Memang syuting masuk sungguh lalu berjambil dahik ya. Nah, maka adakah wajib segera dia pergi basuh dahik ya? Tak wajib. Pas bila? Nanti dia nak semaya. Itu dah. Wajib istinjak tu kerana sah semaya. Nah, kerana itulah berkata Syekh Ali Shibra Malisi. Nah, kata Syekh Ali Shibra Malisi, tidak wajib beristinja tu dengan secara bersegera. Tak wajib. Tak wajib basuh berok, basuh kencing tu dengan segera. Ha. Bahkan wajib bila? Tika nak nak semaya, nak mendirikan semaya tu baru wajib. Ha, itu ni. Nak semaya tu baru wajib, basuh berok, basuh kencing. Ha, tu. dah. Bila dia nak semaya, tika tu baru dia wajib tu. Ha, basuh berok, basuh kencing. Maka ketika mana orang panggil dia nak semaya, dia kata dalam ni, dia kata gini, tiada wajib beristinja atas bersegera. Bahkan ketika hendak mendirikan sembahyang, maknanya bahkan wajib istinjak tu ketika nak mendirikan semaya. Lagu mana nak mendirikan semaya? Dengan bahawa masuknya waktu semaya. Masuk waktu semaya. Oh gitu. Nah, dengan bahawa masuk waktu semaya. Kiranya pukul 8:44 tu masuk isyak. Ketika tu wajib dia kena istinjak. Dan jika tiada hendak mengerjakan dia semaya pada pada awal waktunya sekalipun, dia tak sih semaya pukul 8:44 insya, nak semaya pukul 9:30, tapi insya masuk 8:44, dia berok 8:20, maka 8:44 masuk insya, wajib dia istinja. Gitu dah. Itu dia sebut ini. Dan jika tiada hendak mengerjakan dia semaya pada awal waktunya sekalipun, bukan nak semaya pukul 8:44, nah, tapi insya tu masuk 8:44, dia beroknya 8:20. Pah wajib masuk berok bila? Bila masuk waktu semaya. Bukan nanti tangi dia nak semaya. Ha, gitu kalau gini. Kalau mengikut Syekh Ali Shibra Malisi lah gitu. Kalau dia nak semaya insya aku apa? 9:30. Nah, tu. Maka apabila masuk waktunya waktu semaya, wajib akan sebagai wajib berluas-luaskan dengan luas waktunya. Oh, betul juga lah. Jadinya gini. Hei, pening molek. Ayat dia ni kita kena baca perhabis dulu baru boleh faham. Maka apabila masuk waktunya waktu semaya, wajib apa? Wajib istinja akan sebagai wajib berluas-luaskan dengan luasnya waktu semaya, dan akan sebagai wajib sempitkan dengan piciknya nyo waktu semaya. Artinya gini, pukul 8:20 ya bego. Nah, 8:44 insya tu masuk. Jadi 8:20 ya bego, tak ada wajib segera dia masuk bego. Bila wajib masuk waktu bila wajib basuh berok, basuh kencing, istinjak ni bila masuk waktu semaya. Ha, gitu dulu.
8:44, pak, masuklah waktu sembahyang, maka barulah masuk waktu wajib istinja. Masuk waktu wajib istinja, bukan orang panggil wajib istinja selalu. Masuk waktu wajib istinja sebab apa? Waktu sembahyang masuk dah. Gitu dah. Lepas tu dia nak istinja bila? Bila dia nak sembahyang. Klikkan gitu pula. Contoh kita kata 8:44 ni isyak masuk. Masuk isyak 8:44 dah. Maka masuklah waktu sembahyang. Maka masuk juga waktu wajib dia istinja. Masuk waktu wajib istinja. Bukan masuk waktu dia kena buat istinja selalu, bukan. Masuk waktu istinja. Masuk waktu wajib dia istinja. Lepas tu, dia wajib istinja selalu ke? Tak wajib selalu. Sebab apa? Sebab waktu sembahyang ni orang panggil wajib yang muassak, dia panggil. Wajib yang diluah-luahkan dalam waktu. Contoh 8:44 masuk isyak. Kalau kiranya bila masuk waktu sembahyang, maka wajiblah kita sembahyang dah ni. Wajib tu segera ke? Tak, sunat segera. Patut kita nak sembahyang pukul berapa? Diluah-luahkan dalam waktu. Yang penting kita niat. Kita niat dah. Masuk 8:44 insya masuk dah. Kita pun niat, aku nak sembahyang lepas kuliah ni. Contoh, ataupun kita duduk tengah makan, aku nak sembahyang lepas makan ni. Atau kita duduk meeting, aku nak sembahyang lepas meeting ni. Supaya apa? Supaya kalau kita mati sebelum tu, kita dikira orang yang sembahyang. Tu dah. Kalau kita tak niat, tak ada niat pun, insya masuk dah. Allahu akbar, Allahu akbar, masuk dah insya. Kita duduk ngajar lagi, kita duduk ngaji lagi, niatnya tak ada nak sembahyang pada pukul berapa, pada masa mana. Maknanya kalau masuk dah isyak, hati kita tengah ada nak sembahyang lepas mengajar, lepas kuliah, atau duduk makan lepas makan, atau kita duduk mesyuarat lepas meeting. Itu niat kata nak sembahyang tu. Tak sembahyang lagi, nak baru. Kalau tak ada lagu tu, pak, tengah meeting, mati dia kata ni. Tengah ngaji kau, tengah orang ngajar ke, tak kira mati ni, tak tahu bila nah, mati. Kalau tak niat lagu tu, kita masuk dalam jumlah orang yang tak sembahyang. Ini bahaya. Nah, sebab tu sunat segera. Sunat je segera. Nah, bila masuk waktu sembahyang, sunat segera. Wajib segera kah? Tidak. Kenapa? Karena sembahyang itu inna solata kana ta'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sembahyang itu ialah kewajiban yang ditetapkan di atas orang mukmin dengan secara berwaktu. Jadi waktu itu dia panjang. Kalau zuhur sampai lepas asar. Kalau asar sampai maghrib, nah. Kalau maghrib sampai isyak. Kalau isyak sampai subuh. Ke panjang itu. Tapi waktu secara mudah tu ambil kecek tu. Nah. Kalau secara orang panggil dalam kitabnya disebut waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu darurah, waktu haram, waktu karohah, waktu jawaz bil karohah, waktu jawaz bila karohah. Dia banyak bahas lagi tu. Waktu sembahyang ni dia ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Waktu jawaz bil karohah, waktu jawaz bila karohah, waktu tahrim, waktu haram. Waktu hari, waktu tu hari, bukan hari dia sembahyang. Dia wajib sembahyang. Tapi dia tu hari sebab perlewatkan sembahyang. Sekira-kiranya tak lepas takbiratul ihram dah lewat dalam waktu. Dia tu Allah Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu lain lah. Nah, itu kena bahas lain. Tak tahu lah lagi tak ni ada ke tak. Mungkin ada kot nanti. Dalam bab kitabus solah nanti. Fi awqatis solah. Faslun fi bayani awqatis solah. Biasanya ya kewak mari orang panggil fasa pada menyatakan waktu-waktu sembahyang. Ya kebahas situ nanti. Jadi oleh kerana wajib sembahyang ni wajib muassak, wajib yang diluah-luahkan. Kita nak sembahyang pukul berapa asal kau dalam waktu? Tak ada apa harap. Jadi orang tu dia berok tadi pukul 8:20. Tak ada wajib lagi dia nak basuh. Sehingga bila? Sehingga masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang tu masuk waktu wajib istinja. Nah, masuk waktu wajib istinja. Lepas tu dia istinja tu selalu ke tak? Nanti tengok dia nak sembahyang bila? Itu maksud dia. Jadi kalau dia pukul 9:30 dia nak sembahyang. Nah, maka sebelum 9:30 barulah wajib dia kena istinja. Gitu nak cerita ni. Sebab tu nak baca habis dulu kita dah, kita baca sekerat je. Jadi gini ni. Tu jadi tengok.
Sekali kita baca dah supaya tahqiq. Dia kata, berkata Ali Syibra Malisi, tiada wajib beristinja atas bersegera. Tak wajib, bisur'ah, tidak wajib istinja basuh berak masa kecil ni dengan segera. Bahkan ketika hendak mendirikan sembahyang ini, bahkan wajib istinja bila ketika hendak mendirikan sembahyang. Ketika mana dia nak sembahyang itu baru dia wajib. Tapi waktu wajib itulah ke mana? Dengan bahawa masuknya waktu sembahyang. Nah, dengan bahawa masuknya waktu sembahyang, masuklah waktu wajib istinja. Tapi dia nak istinja itu bila? Nanti tengok dia nak sembahyang itu pukul berapa. Dan jika tiada hendak mengerjakan dia sembahyang pada awal waktunya sekalipun, dia tak sah sembahyang pukul 8.44, tapi oleh kerana sembahyang waktu sembahyang isyak tu masuk dah 8.44, maka masuk waktu wajib istinja. Nah, masuk waktu yang baru. Macam gitulah. Masuk waktu sembahyang. Dak sembahyang lagi, duk makan, duk berok, duk mandi, duk buah, duk ada. Tak sembahyang lagi. Tapi masuk dah waktu sembahyang. Itu dah. Maka apabila masuk waktunya sembahyang, wajiblah dia istinja, akan sebagai wajib berluah-luahkan dengan luahnya waktu sembahyang. Ni punchline dia dah tu ni. Bukan wajib selalu dah 8.44 mak pasal berok dah hari dia. Apa? Orang ber dah ada. Patu nak sembahyang pukul apa? 9.30. Bukan gitu. Nah, 8.44 tu masuk waktu sembahyang sebagai penanda aras masuk waktu wajib istinja. Bila kamu tu sendiri nak istinja, nanti mu nak sembahyang bila? Sebab sembahyang tu wajib luah-luah dalam waktu, maka mu nak istinja pun luah-luah dah lewat, dah lewat tu. Gitu maksud dia. Habis. Habis itu dah. Seperti ini nak buat contoh tiak-tiak najih yang basah. Hok keluar kok kubur-kubur tu contohnya seperti darah tu bit kecing tu bit darah. Boleh jadi. Nah, ada tu tidak nadir tu. Nah. Seperti darah. Wajib juga kalau dia kena basuh kecil ya? Wajib. Basuh konek ya, zakar ya tu wajib kok kena basuh. Ya tu buka air kecing tu bit tu darah. Darah pun najis. Nah, basuh pula tu. Tu ni. Berok tak tubik tahi, tubik darah, wajib juga dia kena basuh istinja. Dan wadi air air wadi ni bukan wadi mo, bukan wadi tempat apa apa nama ni gul apa wadi air, orang panggil wadi kat sini ni tempat sumur ataupun kita katakan ni kawasan gunung Sahara, gunung pada pasir tu, ia ada kadang-kadang sumur. Wah, wadi ke macam mana? Bukan wadi tu. Wadi ni air hok keluar ketika mana kita buat kerja berat. Jalan banyak ke, akak benda-benda berat ke, letih jogging ke, dia akan keluar wadi tu. Tu air penat. Air ketika mana kita penat sangat. Dia akan terubik. Jenis ke warna dia? Ada. Najih? Najih tu. Kalau mazi, mazi ni air tu keluar ketika mana galak. 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 Orang kita panggil galak. Duk galak. Itu bi air. Tiga tu orang panggil air mazi. Air ghairah dia panggil. Air ketika keluar ketika mana ghairah. Itu. Najih laka tu. Najih laka. Dan lainnya. Lain daripada darah dan wadi. Mana kita buat misal sendiri lah. Seumpama hok nadir tadi. Tubik jokumah ke. Tubik butir durian ke ikut gi nak bukan butir durian, woh durian terus tubik darah wonggo lah. Tubik lori ke, tapi kalau basah tu, kalau kering tak apa. Tu takdir kata tubik ke mana ni, tubik buah kering. Maka wajib tak istinja dak, sebab dak ada basah. Ada ni. Apa tu? Najis tak ada. Buah tu boleh makan kelik. Waktu hok jadi perbahasa ke apa tu? Kopi ke apa tu? Apa panggil? Kopi musen kau gapo deh. Jadi kopi musen tu ada
Kopi luar, kopi luar ni. Ha, kopi luar. Nah, demo ada hak kata haram. Ada di Indonesia halal. Kita sini haram ni. Tak silap lah. Katanya haram sini. Indonesia kata petua haram. Indonesia halal. Ha, tak tahu apa jadi beza gitu. Bekali cara cara musim tu berok ke dekat sini. Hak sini basah, hak sana kering. Kau tak tahu. Nah, wallahu a'lam. Tu dah. Tengok. Diistinjak lagu mana eh? Kalau keluar kubur kubur, tahi atau air kecing atau tiak-tiak najis yang basah atau hok nadir sekalipun, tapi basahlah. Diistinjak dengan air atau batu. Tu dah. Diistinja dengan air atau batu. Mana dicuci kau orang panggil kubul dubu kita tu dengan air atau batu. Kalau kita nak hibung, nak kupu dua-dua. Nah. Ya sebab tu dia kata atau. Diistinja dengan air atau batu. Atau tu ada alih. Alih tawau alih. Atau. Atau batu. Bapa awak mari atawa tu. Nah, boleh pilih lah tu. Litarir. Nah, boleh pilih. Kita nak air ke, kita nak batu, boleh dua-dua. Nah, kita nak batu. Tak tahu saya guna air, tak apa. Kita nak air saja, tak saya guna batu, tak apa. Tapi hak afdal, himpun kedua-dua. Mana? Batu dan air. Tapi kalau himpun kedua-dua, batu dulu, baru air. Jangan air dulu baru batu. Nah, kalau nak hipun dulu sebab tu jangan ambil orang dulu, okay? Rumah orang dulu jangan ambil dia tidak sekalian rumah. Nah, ya rumah ruku, jangan ambil suku duk tanah tu. Bapa? Sebab nak awak amal hak sunat ni. Sakit perut turun tanah, sambil-sambil jalan tu kutik dah batu 3 butik. Masuk jambel berok dia sini. Ha, berok batu. Ha, sereng. 3 batu, 3 batu atau pusat batu 3 bucu boleh. Nah, so batu tapi batu tu ada tiga bucu. Boleh juga. Lepas tu baru guna air. Afdal lagu tu. Afdal ni mana aksaru sawah. Banyak pahala. Weh, pasal berok pun boleh pahala. Ha, ni noyak Islam. Ya ingat kau baca Quran, mayabah, posoroh, boleh pahala. Eh, kalau kena cara pasal berok pun boleh pahala. Banyak pula tu. Banyak lah afdal. Sebab apa? Sunnah Nabi SAW. Allah 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 itu kita ni. Kalau kita tahu, kalau tak tahu basuh potong pek begitu jadi. sebab dia kata diistinja dengan air atau batu. Ini isyarat kata litarir, boleh pilih. Sama ada nak air saja atau batu saja boleh kedua-dua. Nah, atau kita nak hipo kedua-dua boleh juga, bahkan itulah afdal. Tapi kalau kita nak hipung dua-dua, guna batu dulu kemudian baru air. Kalau kita kutik dah batu sambil-sambil jalan nak masuk jambel tu, batu masuk-masuk guna air tu, eh? Tak sunat dah guna batu. Tak sunat, tahu semula lu ah. Nah, tu dah. Tak sunat dah guna batu. Jadi guna batu ni sebelum daripada kita guna air. Nah, tu. Tapi lah ni tak payah dah nak guna batunya. Muka dia mau bilik air semua dalam rumah belakang. Dah? Tu, dalam rumah belakang. Token nak berok 7 juta dulu. Dia ambil batu. Baru masuk semula. Nah, dalam rumah nak pergi bilik air tak juta dah. Sakit perut pakai goma bilik air dah lah. Dah? Tu lagu tu dah. Kalau zaman dulu tu sungguh bilik air duduk luar rumah. Nah? Nak berok kena turun rumah. Turun rumah jijak tanah. Atas tanah ada batu. Ambil batu sambil-sambil. Boleh amal ni. Tu. Dan barang yang pada maknanya makna batu. Klik ke batu tu nyo tu. Jangan klik ke air. Lama barang yang pada makna nyo-nyo air. Amilu, air sirak boleh berlaku lah. Hei, tak boleh tu. Buka air mutlak tu. Nak? Ya masuk jambel lorak-lorak. Tak ada cek dulu. Ayah ada gedok ada jambel. Sambil-sambil tu bawa dah kokola sama tu. Ha, sudah uuk berok tu baru buka faik. Ha, tak ada air. Kokola apa kokola gila. Sah tak? Tak sah.
Nah, ha Coca-Cola tak boleh dah. Coca-Cola Milo ikut gi, kerana tu bukan air mutlak. Nah, kata tak apalah, air juga. Jangan, nah, tak sah tu. Tak cuci maknanya. Tu. Kata cuci juga bau Coca-Cola eh. Nah, ha, tak cuci buat apa ustaz? Air kok tu kalau kita gahak duit siling tu apa? Buhalah hok jambe hok hok buruk kan. Ha, kita bubuh Coca-Cola kah? Kokok habis kan? Nah, tajel kan dia tu. Tapi tak boleh eh. Syarat kata tak boleh, tak boleh eh. Ha, tak sedut bijak kita lah. Air Coca-Cola dua kolah, tak apa kolah ke mana. Ha, tak boleh. Ha, dia kena syarat air mutlak. Jadi nyo-nyo sini ni, marjik domen ke mana ni? Batu je. Dan barang yang pada maknanya makna batu. Yang ni, kalau hok serupa dengan sifat batu. Gapo barang yang pada maknanya makna batu, barang perkara benda yang serupa dengan batu, bukan batu tapi sifat dia, karakteria dia tu serupa dengan batu, bayan pada kata barang. Daripada tiap-tiap sesuatu yang keras, tiap-tiap sesuatu yang keras, tu keras ini keras. Lawan bagi cair eh. Bukan kerah lawan bagi lembut. Lain tu. Lain eh. Lain. Kerah lawan bagi cair. Bukan kerah lawan bagi lembut. Maknanya apa? Kalau benda tu lembut tetapi ada sifat kasar, boleh guna. Seumpama tisu jambel. Ha, tisu jambel. Boleh? Tisu jambel tak serupa tisu hak kita akak nak nak lak tangan ni. Batu kalau makan ke, sudah makan tu orang pun hola tisu. Tisu jambel berat. Menasabah dia. Okay. Rasa lagu tu ke? Menasabah. Ya lain. Kalau tisu basuh tangan ni, lepas makan ni, dia tak kasar. Dia tak kasar. Nah, kas. Dia tak kasar. Dia smooth. Nah, dia smooth. Tapi kalau tisu jambel tu dia kasar. Walaupun karakter dia tu lembut. Lembut, tisu lembut, tak ada kerah, terah. Hatu atas kepala tak sakit. Nah, batu lekong tu, ai sakit kat lo. Jadi naknya ialah keras lawan bagi cair. Bukan kerah lawan bagi lembut, okey. Nah, sebab benda lembut tapi kasar tetap boleh guna untuk buat istinja. Ah, itulah betul. Jadi tak sedok bak, tak sedok balah dengan topek kau berapa kalau kita duduk dalam jambe. Ya kada ada topek ni tak ada kau tu, tak ada air, tak ada ni, tak ada pai air dia. Jambe-jambe ni ke? Macam pavilion tu, dia bagi kada-kada, dia tulis situ. Bila air yang ada tak ada pai, bila air tak ada pai air. Salah dia maksud tak ada pai air, liah-liahlah kitanya. Ada tisu kasar boleh guna. Ni masa tu nak belajar, nak belajar istinja ni. Mana? Gulung tebal tu kan? buat gotel molek. Kokok suruh tiga kali. Guna banyak. Okay. Nah, boleh? Soh. Sebab apa? Sebab tisu jambe ni walaupun dia tu lembut, tapi dia kasar. Syaratnya kasar. Ada sifat mengikih dia panggil. Soh. Lepas tu tak payah basa. Tak payah basa. Soh. Seumpama kita istinjak dengan batu dah. Itulah gitu. Sebab tu tiap-tiap sesuatu yang keras, yang keras lawan bagi cair. Sebab nanti dia akan buat mari benda hak ikhraj, benda hak terkeluar. Bila sebut kata keras, keluarnya apa? Yang cair. Itu nak kata keras sini lawan bagi cair, bukan keras lawan bagi lembut. Benda lembut tetap boleh digunakan untuk istinja, syaratnya dia kasar. Dia kasar. Lagi yang suci. Benda hak kerah lawan bagi cair tadi tu mesti kena suci. Kalau dia sendiri tu najih atau mutan najih, maka tak boleh. Nah. Tuh. Lagi yang suci. Satu. Dua dah syarat tu. Lagi yang menanggalkan najis. Ni kasak. Ni kita kata kasak tadi ni. Lagi yang menanggal, yang mengokok. Kalau Kelantan panggil kokok. Nah. Ada sifat kokok, mengikis. Itu bahasa orang KL pun mengikis. Nah,
kalau Kelantan mengokok, menanggal mana mengokok, mengikis akan najis yang tiada. Akan najis berhenti situ dulu, jangan sambung itu. Hai, bukan sifat bagi najis tu. Bukan sifat bagi najis dah. Kena buat koma situ Pak. Ayuh kita lama ni gitu je, tak ada koma, tak ada titik, pakai buh yang. tu. Yang menanggalkan najis, yakni yang mengikis, yang mengokok akan najis. Lagi pula yang itu disebut lagi pula yang tiada dihormati akan dia akan sesuatu tadi. Tu. Yang tu sifat bagi sesuatu lagi tu. Nah, sesuatu yang pada makna batu tadi tu gapo? Pertama, ciri-ciri dia, sifat dia yang keras, tidak cair. Yang kedua, suci, tidak najis atau mutan najis. Yang ketiga, mesti ada sifat kasar, apa? Mengokok, mengikih najis. Yang ketiga, yang tiada dihormati. Nah, tiada dihormati ni seumpama tulang, tulang tu dihormati tu. Nah, tak boleh kita ambil tulang kokok, marah jing bekok jubah orang tu esok. Jing nak makan, kita dah ambil makan jadi kokok jubah kita. Hai, jangan. Nah, tu dihormati tu. Makanan-makanan mesti tiada dihormati. Kau ikutlah. Tisu tak ada dihormati tu. Butuh kayu ke batu dah. Jin tak makan batu. Tu dah. Sisa-sisa makanan tak boleh. Macam tulang ada makanan itu tak boleh. Sebab kalau orang panggil makanan tu dimakan oleh orang mukmin muslim yang membaca nama Allah sebelum tu, maka jin Islam nak ambil barakah dia makan juga. Makna makanan jin ni maksudnya bukan jin ni makan bekas kita saja. Dia ada makanan mewah juga di Aleria. No, McDonald's, Kentucky Fried Chicken lebih mewah ada kita lagi. Lepas tu apa hidup makan makanan kita? Tabarukan nak ambil berkat sebab kita baca bismillah. Nah, maka jin Islam pun mari ambil berkat makan makanan kita. Kalau kita tak baca gapo sekarang, maka makan dengan setan. Makan setan mana? Jin kapi makan sekali itu maksud dia. Tapi moga makanan kita tak ada tulis situ. Sisa makanan yang telah dibaca bismillah. Tak boleh. Makanan yang tidak dibaca. Ambil gomo pergi masuk berok. Tak boleh, tak ada gitu. Maka ia kira sisa makanan tak boleh berlaku. Sebab dihormati. Jadi syaratnya yang tiada dihormati akan dia akan sesuatu. Habis. Kalau gitu tafreknya maka keluar dengan kata suatu yang kerah oleh yang cair. Ini biasalah ni kalau ngaji kitab je gitu. Bila sebut kata ciri-ciri satu benda, maka dia nak mari tafrek pula. Nak mari pencabang masalah. Maka keluar dengan kata sesuatu yang kerah. Sesuatu yang pada makna batu tadi tu, yang serupa seperti karakter yang batu tu ialah sesuatu yang kerah. Sebut kata kerah ni, keluarlah oleh yang cair tak masuk. Mana seperti air mawar dan cuka dan madu dan kokola dan milo, teh obeng, teh beng, kopi, kopi tak ada kira lah. Semua tu tak jadi laka tu, tak boleh. Kalau hak cair mesti air mutlak. Mesti air mutlak. Itu dia tak boleh air yang muqayyad. Itu air muqayyad tu. Air mawar, air milu, muqayyad tu. Kalau muqayyad tidak dengan ilzam tu tak apa. Dia ada muqayyad dengan ilzam, muqayyad dengan tidak ilzam. Tidak wajib. Mana supaya air laut? Kait ke tu? Air sungai, kait ke? Kait. Air sungai, air laut. Tapi muqayyad dia tu tak wajib. Sebab apa? Bila kita ambil air sungai buh dalam beldi, orang tak panggil dah air sungai, air beldi. Buh air sungai hak dalam beldi ni buh dalam kolah, orang tak panggil dah air beldi, orang panggil kolah. Kalau hak lagu tu tak apa tu. Hak tak bolehnya qaid dengan ilzam, dengan wajib. Qaid mutlak dia panggil. Qaid dengan mutlak. Qaid itu tidak dengan kait itu wajib ya, dalam sebutan kait itu mesti wajib. Mana macam air milu letak air beldi boleh milu, buhlah cawe boleh milu, masuk dalam plastik boleh panggil milu, panggil milu seterik tu. Masuk pahala perut kita pun milu lagi orang panggil. Mana air milu ambo, air milu saya
Ambo minum dah, dia rempah ke dalam perut ambo dah milu. Air milu juga orang panggil. Jadi kait lagu ni tak boleh. Ah, nah. Hak kait lagu ni tak boleh. Takut kita kata dah kalau kait tak boleh, air sungai kait. Kait air sungai. Aduh. Air laut, air koloh, air paip. Kait juga tu. Ah, jawabnya kait tu tidak lazim, tidak wajib. Sebab tukar sama nama dia. Air paip boleh beli, air beli. Air beli boleh cek apa cetung, air cetung. Cetung pun hulu air koloh. Air koloh. Air koloh boleh sungai. Air sungai. Ha, tak wajib. Kait dia tu tidak lazim. Ha, tidak ilzam, tidak wajib, neh. Nah, kalau kait dengan lazim, hak tu tak boleh. Mana? Seperti ni. Air mawar, air cuka, air madu, air milo, air kokola, nah, air tebing, nah, tak boleh. Dan keluar dengan kata sesuatu yang suci, ha, oleh sesuatu yang najis, tak boleh. Walaupun dia ada sifat mengikih, macam tahi burung merpati, tajam tu. Sebab tu tahi burung merpati, walaupun tak boleh guna istinjak, boleh untuk samak, samak boleh. Ah, samak ni maknanya mengikis lendir-lendir darah-darah, ah, hanye-hanye yang lekat pada kulit binatang kita nak guna. Itu makna samak. Kadang-kadang kita tukar samak dengan sertu ni. Kalau orang panggil najis hanye babi, ah, maknanya kita tersentuh, ah, anjing atau babi, syaratnya salah satu basah. Kalau kering kedua-dua tak najis ke, salah satu tu basah. Bulu dia basah ke, kaki kita basah ke, sertu. Nah, maka ketika tu wajib sertu. Apa sertu? 7 kali basuh salah satu air tanah. Aduh. Kalau kering kedua-dua tak najis. Ha. Jangan jadi sebuah masjid ada di Sungai Pelung. Nah. Ha, anjing ke babi ya maksud eh? Ada ke? Babi kan anjing masuk dalam masjid ya? Babi. Babi terus masuk. Oh, bagus. Babi terus masuk. Ha, lepas tu nyabuk habis kapek, nggak tahu habis. Ambil kapek baru pula, beribu pula. Nah, tak perlu gitu. Cik tengoklah, ada basah dah. Ada seluk dah. Kalau ada seluk, ada basah tapak kaki dia tu, kadang-kadang ada seluk, ada basah. Ha, tempat tu kita basah 7 kali basah. Salah satu air tanah. Tak ada kena tukar kapek sebotol lalu. Nah. Oh, tukar sebotol selalu. Ha. Bah, sahabat ambo pengajar masjid tu. Tegurlah dalam ngajar. Dah mulai ngajar bekah ke? Kena buai selalu ngajar. Tak boleh kena tegur. Tok guru tegur marah, buai selalu. Ha, tok kata, "Mana? Bazir lah duit kapek bukan murah. Masjid ni. Nah, kalau surah gini dah sikit. Kalau masjid dah besar, eh, makan puluh-puluh ribu. Masjid macam masjid Bandar Baru Sungai Buloh kat Pondok kan. Oi, puluh-puluh ribu itu. Puluh-puluh ribu kalau masjid besar, kapek puluh besar. Nah, jadi nak tukar kapek tu biarlah kan. Buruk ke soyok ke gapo ni. Kapek molek lagi. Ke babi masuk. Muciklah tengok tempat mana hak basah tu. Nah, kalau ada basah, baru orang panggil mutan najih. Kena najih tepat tu. Dibasuh dengan sertu. Apa? Sertu. 7 kali basuh. Ha? Salah satu air tanah. Bukan duk basuh semua kapek. Tok ke babi tu jijok. Habis putih kapek ni. Pas ketuk kapek depan, jijok melopak-lopak. Tepat hak dia jijok tu. Tak agak-agak mana kawasan dia jijok. Ha, basuh hak tu. 7 kali basuh salah satu air tanah. Hak tu dia panggil sertu. Ada pun samuk. Samuk ni kulit menatang. Hak kita nak guna. Nah, maka ada lekat macam ha, kulit boyo itu ke, krokodil tu ke? Kulit boyo, cak boyo mengakuk orang panggil. Nah, ha, maka duit kikih. Habis orang panggil darah dana dia, ha, darah ha, hanya dia gapo semua tu dengan alat penyamuk. Salah satu alat penyamuknya ialah tahi burung merpati. Tahi burung merpati ni walaupun dia najis tapi dia ada kasar. Ada sifat depan ni yang menanggalkan najis. Tapi untuk istinjak jubur tahi kita, tak boleh. Ha, lama ambil tahi burung merpati. Sebab apa? Sebab dia kasar. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia najis. Nah, untuk samuk tak apa. Untuk samuk kulit menata tak apa. Ha, kita guna tahi burung merpati ni. Ha, boleh.
Tapi syarat lepas pada tu kita kena basuh pula lah kulit itu. Sebab apa? Sebab najis tahi burung pati tadi. Ha, tahi burung pati itu najis. Tapi oleh kerana dia ada sifat mengokok, mengikis kasap tadi tu, boleh kikis habis orang panggil dan hanya-hanya darah-darah hak lekat di kulit binatang yang kita nak guna tu, maka dimaafkan ketika mana kita nak guna sebagai alat penyamuk. Lepas tu dia pun kena basuh juga tu kulit tu lepas kita guna dia. Sebab apa? Sebab najis naik buah pati tadi. Ha, dah. Maka sebab tu dia kata, dan keluar dengan kata sesuatu yang suci itu oleh sesuatu yang najis. Mana? Seperti batu yang mutanajih. Batu tu tidak najih, tapi batu tu mutanajih. Mana? Yang kena najih dah. Contoh kita kata batu tu orang buat pasal berak dah dengan batu tu. Lekak tahi kuning pula tu. Kita pergi guna pula tu tak boleh. Nah, walaupun batu bukan najis, tapi dia mutan najis. Apa? Kena najis. Atau tahi kering. Tahi kering. Macam tahi lembu ke? Eh? Kalau ia kering tu kerah. Apa batu tu? Jadi kita pun ambil tahi lembu yang kering tadi tu, buat pasal berak kecil kita. Sah? Tak sah. Sebab apa? Sebab najis. Nah, jadi tak boleh juga sesuatu tu yang najis atau mutan najis. Sama juga tahi burung merpati tak dia. Tak boleh. Nah, dah. Habis. Dan keluar dengan kata yang menanggalkan, yakni yang boleh menanggal, mengikis, mengokok akan najis, keluar fa'i bagi keluar. Fa'i bagi kharaja dia panggil. Oleh sesuatu yang tiada menanggalkan, yang tiada mengikiskan, yang tiada mengokokkan akan najis. Ha, mana misalnya? Seperti tanah yang lembut, tisu lembut. Tak boleh. Tisu yang kita lepas pakai, maksud, lak tangan itu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada sifat mengokok. Dia tisu lembut. Ada pun tisu jambe tak apa. Sebab apa? Dia ada sifat mengokok. Dia kasar. Kasar, kasar. Nah, tisu yang lepas pakai, maksud, lak tangan itu, dia lembut. Dia tak boleh. Kita ambil tisu basuh tangan nak lap berok kita. Tak jadi. Ini apa? Baby lah biasanya nak. Baby ke? Eh? Baby kita guna tisu basah dah tu ni. Tisu basah tu dia hanya tangga gitu aja tu. Nah, dari segi hukum dia kena basuh lagi. Nah. Tapi tak apalah kerana apa dia panggil baby kalau orang tua tu tak boleh. Tu. Orang tua guna tisu basah tak boleh lah. Tak boleh guna tisu basah sebab dia tidak mengokok. Nah. Seperti tanah yang lembut yang berhembur. Berhembur ni mana? Ya berdebu lah yang berhembur. Seperti tanah yang lembut yang berhembur, yang berdebu, atau barang yang lembut tak kira dan yang licin tak boleh juga. Nah, sebab tu kata tak boleh deh. Tisu basah, tisu lepas makan, lak tangan licin gitu. Dia tidak kasar. Tapi kalau tisu jambe memang boleh. Sebab apa? Dia kasar. Dia ada sifat mengikih akan najis. Umpama dan yang licin umpamanya lah tu. Atau arang yang lembut tu. Dan yang licin. Tapi kena juga barang pun tak ada masalah. Dan yang licin umpama buluh. Dan yang licin umpama buluh. Ha, gitu. Bukan boleh tu. Umpama boleh. Bukan. Buluh tu. Bawaw lam ho. Boleh. Boleh baca. Hai, payah jonggo. Ne? Umpama buluh. Bukan umpama boleh. Salah baca tu. Sebelik ya. Umpama boleh. Wano buluh. Dan yang licin umpama buluh. Tengok. Buluh tu licin tu. Kita kerak-kerak buluh. Lepas tu masuk bilik air. Duk kokok dengan buluh. Tahi kita. Nah. Jumbo tahi kita. Tak sah. Sebab apa? Licin. Tu dah. Jadi kat dia baca semula, dan keluar dengan kata yang menanggalkan najis itu
oleh sesuatu yang tiada menanggalkan najis. Mana misal? Seperti tanah yang lembut, yang hambur, yang berdebu. Yang hacur mana? Hambur ni mana? Yang berdebu, yang hacur. Gelah, gelah. Kata ambil gelah. Kita ambil kat gelah. Kita ambil gelah. Itu tak betul boleh. Atau arang yang lembut. Yang lain ni kata arang. Itu barang. Boleh belakang tu, tu tak ada masalah. Dan yang licin. Barang yang licin. Apa? Umpama buluh. Itu tak boleh juga. Nah, tu sebab dia tidak ada sifat mengikih, mengokok akan najis. Nah, tapi kata buluh tu tak boleh kait. Ha, ni kait. Kait pada kata umpama buluh. Boleh juga buluh pun. Bila kata tak boleh guna buluh untuk istinjak tu selama tiada belahkan, selama mana tak dibelah lah. Mana kulit luar tu licin. Tapi kalau kita belah, dia ada sifat mengikih tu di sini. Tapi berdarah lah punggung guna tu. Nah, tu boleh. Tu. Selama tiada dibelahkan, itu dah. Selama tiada dibelahkan, hak tu hak tak bolehnya. Lepas tu kalau belah ke mana? Dan boleh dibuat istinja. Begitu. Dan boleh. Bukan wawul ha tu istinah lil bayan. Lepas tu dan dibuat istinja. Yang ni. Dan boleh harus dibuat istinja. Dengan bekas. Dengan bekas yang dibelah nyonya buluh. Mana? Bekas buluh yang dibelah. Boleh. Sebab ada kasak dia tu. Dalam tu. Dia buluh dalam tu ya kasak dah. Ya kasak tu. Mariam buluh. Kena. Mariam buluh dia. Hak dalam tu ya kasak. Kalau kita belah, apa tu? Hak tempat kita belah tu ya kasak. Ataupun dalam tu ya kasak deh. Hak luar ni licin. Jadi hak tempat kita belah. Hak dalai, hak tempat kita belah, hak kasak tu ada sifat mengikihkan najis. Boleh. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Dan memadai menyimpankan istinja atas air. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Ada soalan kalau ada. Air dan batu. Ya, betul. Batu tiga biji batu atau satu batu punya tiga buji. Bagaimana dengan air? Okey. Adakah air ada kuantiti yang mana-mana? Tak ada. Air tak ada. Air sehingga hilalah orang panggil alamat najis yang ada di kubul dubu kita tu. Tak ada sakat dia. Air. Ini situasi kalau air kurang air sikit. Sebab tu nanti lepas ni dia akan ajar kita tanda cuci. Kita basuh berok tu, neh. Kita nak tahu kata cuci lah ni. Ada alamat dia. Ada alamat dia. Orang lelaki beza, orang puan beza. Sebab punggul lain lah. Punggul jatuh lain, punggul tidak lain. Jadi kalau tak tes sabun ke air tidak mesti kena pilih bombo baru cuci. Dok. Ada alamat dia. Walaupun kita guna tu secebok ke dua cebok, tapi siapa dia alamat hak kita akan sebut nyata nanti lagi akhir ni? Cuci tu. Cuci. Dah lagi akhir. Jadi dia tak kira kuantiti berapa-berapa air. Dia kira ada dah alamat bersih dah. Suci dah. Orang panggil dubur kita tak itu daripada najis. Gitu. Dubur lah. Kubur senang sikit. Kubur ni air kecil je. Dubur payah sikit je. Macam mana tu? Jadi rasa ada orang panggil rasa pelik juga. Kalau dengan sabuk ni tu, sabuk. Sabuknya. Ada sifat mengikih dah. Ada boleh. Dia kerah. Kemudian dia apa lagi tadi? Ia kerah, ia suci, sabunnya suci bukan najis. Syaratnya suci lah, dia tak boleh kena najis atau dia tu di najis. Lepas tu dia ada sifat mengikih, ada. Lepas tu ada dak orang panggil sabunnya atau orang buat makan ke apa?
Tak ada kata ni. Ha, maka cukup 3-4 ciri tadi tu. Orang panggil sabuk tu seperti pada makna batu. Boleh. Ha, tapi sakit apa. Sabuknya tu dah. Apa tu? Daun licin tak boleh. Daun tak boleh. Sebab licin. Dia licin eh. Ha. Ya licin. Kulit durian ke sana? Oh, kulit durian. Kulit durian waktu bukan setakat kasar. Waktu tajam tu waktu. Berdarah punggung jawab dia mudarat. La darara wala dirara dah. Tak boleh kita mudarat, pada diri kita tak boleh. Jadi kalau kulit durian tu duri dia tu berdarah punggung, tak boleh ah. Nah, tak boleh. Macam mana? Ada. Saja tak tahu ya dah. Takut boleh juga ke mana. Kalau mudarat tak boleh lah. Tak mudarat tak boleh. Tak ada deh. Ada wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya laka tadi dan keluar dengan yang tiada dihormati. Situ kita berhenti lah. Silap tadi berhenti. Tak kena. Laka. Wallahu a'lam.